buah tomat ya. Masukin. Teman-teman, malam hari ini aku mau bikin kuah sup. Sup untuk tapinya ya teman-teman. Ini udah ada jagung, aku udah masukin. Ini ada 1 mangkok tomat. Ini tadi ada 6 buah tomat ya. Ini aku masukin. Dan ini juga ada kentang yang sudah aku iris-iris. Ini tadi ada 2 buah kentang. Masukin juga ya teman-teman. Dan ini masih ada jagung satu lagi, tapi ini aku potong aja jadi 2, nanti mau dimakan duluan ya. Masukin aja. Nah, jadi ini untuk kuah tapino, kuahnya rebusan tomat sama kentang dan juga jagung ya teman-teman. Oke, ikutin terus video aku ya teman-teman. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih untuk semua. Ikutin terus selanjutnya videonya ya teman-teman. Terima kasih. Ini kuahnya sudah mendidih ya teman-teman, tapi ini belum matang. Jadi ini nunggu sampai tomatnya juga hancur ya teman-teman. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh kita ambil sarinya saja. Oke teman-teman, di sini ada sayur sawi ya, sawi putih, sawi lobak, apa ya, slobber. Ada yang bilang slobber kalau di Indonesia ya. Kalau slobber cuman kurang besar ya. Jadi ini sawi putih. Kalau di Hong Kong bilang ini namanya wong apak ataupun wawacoy ya. Dan ini yang sudah aku cuci ya teman-teman. Dan ini aku ada juga ini jamur. Nggak tahu ini kalau di Indonesia jamur apa ya teman-teman. Kalau di sini di Hong Kong namanya kemku. Nah jamurnya kayak gini. Aduh, kayak gini nih. Jadi aku tadi beli 2 bungkus. Ini sudah aku cuci yang 1 bungkus ya teman-teman. Ini namanya nanti kita mau tapino. Tapino itu bahasa Taiwannya itu sabu-sabu, kalau di Indonesia apa ya, hotpot ame ya, hotpot kayaknya ya. Dan terus ini juga ada tahu, ini tahu yang di pasar ya teman-teman. Sebenarnya kalau majikanku itu sukanya yang tahu dari Jepang ya, cuman tadi kebetulan nggak ada. Dan ini sudah aku iris-iris ya teman-teman. Jadi ini tahu yang di pasar. Masalah nanti mau nggak apa-apa, yang penting sudah ada tahu. Jadi ini nanti cuma dicemplung-cemplungin aja, direbus-rebus gitu aja teman-teman makannya ya. Nah ini juga ada apa namanya ya, bakso ikan, kalau di Hong Kong bilangnya yutan. Dan ini juga ada sosis ayam ya teman-teman, kalau di Hong Kong bilangnya jongcai. Dan ini juga ada daging sapi yang diiris tipis-tipis gitu ya teman-teman. Dan ini tadi 2 pong, kalau di Hong Kong namanya apa, belinya itu per pong ya. 1 pongnya itu tadi 158, dan ini tadi aku beli 2 pong teman-teman, segini banyak. Karena ini yang bagus ya, ada juga yang murah sih. Nah jadi ini daging sapi teman-teman yang di apa, yang memang dipersiapkan untuk tapino, diiris tipis-tipis gitu ya teman-teman. Nah seperti ini tipis-tipis ya. Ada juga mie wutong. Mie wutong tuh kayak gini teman-teman, mie-nya besar-besar gitu. Ini kalau di Hongkong namanya wutong. Ini yang paling enak loh ini. Ini mahal, 1 bungkusnya $5.50, ada yang $5. Jadi nanti ini
semua bahan-bahan tadi itu direbus ya teman-teman. Nanti di ada pancinya sendiri nanti ya. Aku pengen makan jagungnya ini, makanya aku pisahin besar sendiri, jadi satu aku potong jadi dua aja ini tadi teman-teman. Mau sematkan. Samgo kangga. Samgo me. Jongja. Okay. Na wo dong ga. Ya. Dan. Kodo di. Kecap, kecap pedas. Ini ada bawang putih sama daun bawang sama cabai. Apa ini om? Ditambahin kecap. Kecapnya kecap pedas juga. Itu ya teman-teman. Tabino. Kemkulega. Oh, segaku. Oh, kok gua makan sayur, teman-teman. Cuma makan sayur. Mau nasi coy tak kalah. Sisa semalam ini. Terus ini lauknya kan adanya cuma untuk tabino, jadi ya tabino lagi. Yutana? Yutan Yumiwa? Kamu gak butuh gak? Look at the thing you're chopping, it's dangerous. Shake for one, you're too skinny, what are you making? That not as the wind.
stereotype. What the fuck? What the fuck? Just what? It's all the food. It's all the food.